Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kali ini prosesnya saya membuat kanopi menggunakan kanal C ya. Membuat kanal C ini untuk ukuran kanal C nya 0,75, dan nanti ukuran spandeknya 0,35 guys. Oke, disimak terus videonya, jangan lupa di like, di share, komen, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya guys. Oke, mari kita lanjut ke videonya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, yang belum subscribe channel ini segera di subscribe guys, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dari saya selanjutnya guys. Karena semua tutorial, mau dari pasang keramik, mau buat pintu, mau ngedak, atau mau segalanya ada di sini guys. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajibkan untuk subscribe channel ini dan semoga bermanfaat, karena tutorial-tutorial dari saya sangat-sangat bermanfaat guys. Disimak terus guys videonya. Perbaiki kamar. Nah, itu bosnya guys. Nah guys, untuk langkah awal kita potong dulu sesuai ukuran yang kita inginkan ya. Kita potong dulu, setelah itu baru kita untuk membuat kanopinya. Nah, ini disimak terus videonya, jangan lupa di like, di share, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, disimak terus sampai habis, jangan skip agar tidak gagal paham. Terima kasih.
seperti ini, guys. Ini dijamin kuat, guys. Jadi ini ditepuk, lalu dibawa sama sini ya. Di sini. Beda ya, jadi ini masih goyang. Kalau yang ini aman. Oke, selanjutnya untuk proses pemasangannya ya. Nanti dipasang di sini.